rekan Rahmat Ibrahim di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan oleh Rahmat Ibrahim. Silakan Ibrahim. Terima kasih, Astrid. Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Permukiman warga di perumahan Gria Satwika Telkom di Tangerang Selatan terendam banjir. Banjir ini merupakan imbas dari longsornya turap atau dinding penahan di perumahan ini. Puluhan rumah di Nerada Estate Cipayung, Ciputat, Kota Tangerang Selatan terendam banjir setinggi 70 cm. Runtuhan material turap dan tembok pembatas yang menutupi aliran anak kali Pesanggerahan menyebabkan debit air tumpah ke perumahan warga. Rumah saya juga sih udah dan airnya deras banget, tapi alhamdulillah per pagi ini kita udah berani, saya sendiri udah berani keluar karena semalam tuh jujur saya nggak berani keluar karena lumayan agak selututan lebih lah. Tapi ya alhamdulillah pagi ini udah mulai surut, teman-teman dari pemerintah juga udah mulai bekerja, ya mudah-mudahan bisa lebih surut lagi sih. Yang jelas sekarang kondisinya udah jauh lebih terkondisikan, lebih tadi anak-anak juga udah berani keluar sekarang. Saat ini 3 alat berat dari Pemkot Tangerang Selatan dikerahkan guna mengangkat runtuhan tembok dan turap yang menutupi aliran sungai. Pemkot mengantisipasi dengan membuat kanal untuk menahan aliran air masuk ke permukiman warga. Penyebab utamanya adalah tembok di perumahan Telkom itu rubuh. Isinya materialnya tanah, pohonan, kemudian ada beton. Nah, yang kami lakukan pagi hari ini mengerahkan alat berat untuk membuat kanal dulu supaya aliran airnya itu nanti bisa kita kurangi debitnya dari rumah ini. Karena ini yang kuncinya di sini, kalau ini bisa kita buat kanal bagi saluran air, maka di hulu dan di hilir ini relatif debit air akan berkurang. Banjir di permukiman warga di perumahan Gria Satwika Telkom Tangerang Selatan terjadi pada Sabtu malam kemarin. Banjir dipicu oleh longsornya turap perumahan ini. Air aliran sungai mengalir dan menggenangi permukiman warga. Aliran air yang membanjiri permukiman warga cukup deras sehingga membuat warga tak bisa keluar rumah. Lalu bagaimana kondisi terkini di perumahan Gria Satwika Telkom Ciputat Tangerang Selatan? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Jonah Hamonangan di lokasi. Selamat petang, Jonah. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana penanganan longsor turap di perumahan Gria Satwika Telkom saat ini, Jonah? Ya, selamat petang, Ibrahim dan saudara. Kalau kita lihat saat ini proses evakuasi sedang dilakukan, di mana sudah 3 alat berat atau 3 alat beko dipakai dalam rangka untuk evakuasi. Memang kalau kita lihat untuk proses evakuasi sendiri, ini sudah berlangsung selama 1 hari lebih, di mana dimulai pada hari Sabtu siang kemarin. Untuk rangkaian atau mungkin runtutan peristiwa, ini sebenarnya dimulai pada hari Jumat malam. Jadi kejadiannya itu memang begitu cepat. Jadi kurang lebih sekitar pukul 8, di mana kondisi turap dari perumahan Telkom akhirnya rubuh dan akhirnya jatuh ke aliran kali. Dan akhirnya dari kali sendiri akhirnya meluap dan akhirnya air atau mungkin limpahan air itu akhirnya meluap ke blok A di tempat saya berdiri di Nerada Estate. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana visual terkini di mana kami saat ini berdiri di visual atau tempat yang paling bagus untuk bisa menunjukkan bagaimana kondisi terkini. Kalau kita lihat saat ini di belakang saya, ini memang alat berat atau beko sedang beroperasi di mana total ada 3 beko, jadi 2 ekskavator dan 1 breaker. Jadi breaker ini dipakai untuk memecah batu. Jadi kondisinya adalah ketika Anda mungkin melihat ada satu ekskavator berwarna kuning, ini merupakan aliran air yang persis di belakangnya adalah Kali Ciputat. Nah, jadi prosesnya adalah air ini dari Kali Ciputat ini mengalirkan air dari arah Bogor menuju arah ke Ciliwung. Sedang kalau kita lihat ke arah sebelah kiri, ini ada turap besar. Jadi perumahan yang lebih tinggi yang ada di sebelah kiri merupakan perumahan Telkom Satwika. Jadi ketika pukul
8 malam di hari Jumat itu, turap yang tinggi besar yang Anda lihat yang di layar kaca itu rubuh, dan rubuhan dari turap itu akhirnya jatuh ke aliran kali Ciputat yang sedang melintas. Nah, dikarenakan memang curah hujan yang cukup tinggi dan juga mungkin derasnya dari aliran kali, akhirnya limpahan itu akhirnya tumpah ke arah perumahan di tempat saya berdiri, yaitu di Nerada Estate. Jadi posisi di perumahan Nerada Estate ini memang cukup rendah, dan dampak dari adanya banjir yang cukup luas ini, ratusan rumah harus terendam dan 3 rumah harus rusak, dan ada 2 korban yang mengalami luka dan saat ini sedang dalam masa pemulihan. Dan di titik saya sekarang berdiri ini kurang lebih banjirnya selutut saya atau kurang lebih sekitar 50 cm, dan ini menjadikan warga praktis tidak bisa beraktivitas. Namun yang cukup menarik adalah ternyata listrik tidak dimatikan dikarenakan posisi gardu tidak berisiko atau mungkin cukup jauh, jadi warga sendiri sebenarnya masih bisa beraktivitas di rumah. Nah, bagaimana dengan proses evakuasi? Tadi saya sempat bertanya kepada salah satu warga, jadi sudah ada 12 kepala keluarga atau mungkin 12 keluarga yang sudah dievakuasi, di mana mereka mengungsi, ada yang ke masjid, ada juga mungkin ke rumah keluarga yang lain. Memang evakuasi ini dilakukan dalam rangka untuk proses ketika mungkin pembersihan dilakukan oleh para petugas dari PUPR ini berlangsung dengan efektif. Jadi kami melihat warga emang keluar tidak menggunakan kendaraan seperti mobil, jadi mereka dengan cukup banjir, bisa katakan begitu, mereka keluar ke arah rumah dan mereka mengevakuasi. Kondisi saat ini kalau kita lihat proses masih berlangsung, dan untuk tahapan selanjutnya, jadi ketika 3 beko ini sudah beroperasi dan melakukan proses pembersihan, langkah yang akan dilakukan adalah membangun kembali turap, di mana turap ini akan dibangun di 2 sisi, yaitu di perumahan tempat saya berdiri di Nerada Estate, dan satu lagi turap yang ada di tempat yang lebih tinggi atau di perumahan Telkom Satwika. Jadi memang kondisi turap kalau kita lihat memang sudah cukup tua, dan warga sendiri memang juga mengkhawatirkan adanya turap yang kembali longsor. Namun ini itu saja harus dilihat apakah masih ada potensi seperti mungkin potensi hujan yang cukup deras ataupun potensi banjir. Untuk kondisi saat ini dibandingkan kemarin, sebenarnya dari warga sendiri mengatakan banjirnya lebih tinggi, di mana sebelumnya sempat surut sampai 20 cm, sekarang lebih tinggi. Ini memang diakibatkan beko yang cukup berat, di mana mereka sedang bekerja dan adanya tekanan yang cukup tinggi. Jadi memang aliran air khususnya dari Kali Ciputat langsung masuk menggenangi dari tempat saya berdiri, yaitu di Blok A Nerada Estate. Bahim? Baru ada belasan warga yang sudah diungsikan dan saat ini tengah dicoba untuk membuat kanal dan juga nanti akan dilakukan pembangunan turap kembali. Terima kasih, Jona Hamunangan, untuk laporannya. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara.